Nah sekarang aku ganti dulu baju sakuraninya jadi pakai baju casual aja ya teman-teman ya. Nah yang nomor satu aja guys, tapi warnanya aku ganti jadi warna merah dan warna celananya warna putih ya teman-teman ya. Tinggal mode rambutnya, aku pengen yang nomor dua satu aja guys, tapi warnanya merah marun aja dan warna matanya warna biru ya teman-teman ya. Tinggal aksesorisnya tinggal pakai benda deh. Oke sudah cukup tinggal sakuron ini guys. Kalau sakuron ini kita gantiin juga sama aja, yang simple aja yang nomor 6 ya guys ya. Tapi warnanya kayaknya sakuroni warna hitam aja deh teman-teman. Nah, warna celananya warna putih aja ya guys ya. Oh, ini bajunya hitam putih maksudnya guys. Oke, tinggal mode rambutnya kalau gitu ya Sasuke aja teman-teman. Tapi warnanya merah marun kayak sakuroni dan sepertinya sudah cukup teman-teman. Oke deh. Kalau gitu langsung aja ya kita mulai. Oke guys, kalau gitu langsung aja ya kita samperin sakuroni nih teman-teman untuk cari tahu nih di mana kan tempat paunya. Sakuroni, Sakuroni, apa Sakuroni? Kamu tahu nggak di sakura katanya ada gempol? Ah, yang pau 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 pau. Iya iya, yang itu. Emang kamu tahu Sakuroni? Tahu Sakuroni. Kan itu ada di HP. Seru banget tahu kalau itu makan-makan yang banyak pokoknya. Oh, iya bener. Tapi di mana tempatnya? Sebentar aku search dulu ya ID-nya ya. Jadi teman-teman untuk bangunan pertama ini direkomendasikan oleh Bebacan. Katanya ada Paul Garden guys. Nah ID-nya itu 6516262630662 guys. Coba kita lihat. Ini dia Paul Garden by Bebacan Ruli Tri Alfazri. Oh yang komen sama yang buat sama orangnya guys. Terima kasih ya buat kamu yang udah rekomendasiin dan buat bangunannya pastinya. Ayo Sakuroni kita langsung pergi. Eh naik apa? Naik motor kamu aja deh. Yaudah boleh boleh. Nah guys mereka berdua sudah mau naik motor nih teman-teman. Tapi Sakuroni yang bawa ya. Sakuroni ini emang maco sekali ya guys ya. Bisa segala macam dia bawa. Wah deket banget guys itu dia tuh. 80 meter dari sini. Ya ampun kita akan bermain Pau Garden di Sakura guys. Coba aku lihat di sini dulu ya teman-teman dari depan ya. Nah ini dia nih Pau Garden. Wih keren sekali. Sakuroni cepet tuh kemari lihat ini. Papet. Eh cepet. Kamu kenapa sih lama sekali? Eh emang kita boleh Sakuroni main di sini? Boleh. Lihat nih. Wah keren banget guys. Eh kayak kamu Sakuroni. Enak aja kayak kamu. Eh ini lucu banget pokoknya. Aku pengen duduk juga. Iya. Mobil kesini, teret teret, terus kesini juga ada Poppet Walk. Wah kerennya. Kalau ini apa nih Pau Garden? Nah di sini guys, jadi kita tuh kayak melihara gitu loh teman-teman. Kayak kalau zaman dulu aku ya guys ya, makanya tuh kayak Tamagotchi gitu loh guys yang dipencet-pencet. Nah sekarang tuh ada versi Pau-nya. Jadi kayak seru aja teman-teman, kayak punya peliharaan gitu loh tuh ya kan. Tapi sekarang udah jarang ya guys ya dimainin ya. Eh kalau ini apa nih? Oh ini rumahnya guys Pau House. Oke, kita langsung coba ya. Ayo Sakuroni ikut aku lompat dulu ya. Oke, lompat. Nah, ini sih. Yeay. Wah, kita menemukan Pau yang sedang tersenyum, guys. Ya ampun. Asik. Sakuroni malah masuk ke dalamnya, guys. Bagus banget, teman-teman. Berarti ini rumahnya nih, ya, guys ya. Ini apa ya, teman-teman ya? Coba kalian yang tahu ini apa sih, guys? Kenapa dibuat di depannya? Coba kalau gitu, teman-teman, aku keluar lagi ya. Kita lihat dulu ya. Nah, lihat-lihat. Sakuroni, ada apa ini? Wah, ada kolamnya. Berarti di sini Pau sedang berenang, guys. Wah, aktivitasnya banyak sekali, teman-teman. Asik. Yeay, langsung dapat koin kali ya, teman-teman. Maksudnya ini ya. Ini apa nih yang ke... Ini keberapa, guys? Pau Garden. Wah, banyak ya. Berarti tadi ada... Banyak gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah berarti ini 6 arenanya teman-teman. Eh seru nih. Tabrak bola sampai gol. Ah seru banget. Kita sudah main. Eh Sakuroni lihatlah tendangan maut aku ya. Emang kamu bisa? Bisa. Itu tuh Pau-nya lagi jaga tuh. Jaga gawang tuh ya. Siap. Ya. Wah. Ya Gatot kamu gimana sih Sakuroni gak bisa nendang bola. Bisa, bisa. Lihat aku nih ya. Lihat nih Sakuroni, tendangan aku kayak gimana sih tendangan kamu? Mentang-mentang kamu cowok ya. Hei, cowok itu emang bisanya main bola. Ah, tapi nggak semua cowok kali Sakuroni. Ya, tapi kalau aku suka main bola. Nih lihat ya. Tendangan mau. Eh, kok kamu jauh banget sih larinya? Ya iya dong kalau menendang terus
dia jauh nih, Dasya. Permisi dulu Sakura nih, kamu tunggu di sini aja. Udah aku tunggu di sini deh. Bener ya, tapi jangan ikutin ya, lihat aku nih ya. Silakan tendangan Tsubasa Ozora. Kok dia bilang laki? Oi, apa itu maksud kamu? Iya ya, maksud aku tuh aku Sakuroni gitu loh, Sakurani. Dasar kamu yang mentang laki-laki. Iya dong, kan laki-laki tenaga lebih kuat daripada perempuan. Enak aja, aku juga bisa kok lebih kuat. Enggak bisa Sakurani, kamu tuh perempuan udah di dapur aja masak. Ah, kamu tuh ya. Tapi Sakuroni, menurut kamu ini game-nya seru banget gak? Seru dong, kita bisa main bola guys. Bagus banget ya guys ya gawangnya ya. Ayo coba kita lihat dulu ya guys ya. Bener-bener precis banget. Ada di ini nih ya game HP gitu loh teman-teman. Wah. Sakurani, kamu lapar enggak? Lapar Sakurani. Udah, setelah kita bermain, aku ajakin kamu makan yuk. Ayo ayo. Cepet-cepet sini. Gantian deh. Sekarang aku aja yang bawa motornya. Kasian kamu bawa motor aku mulu. Cepet naik sini. Nah, gitu dong. Emang di mana tempat makannya? Sebentar ya, aku search dulu ya. Jadi teman-teman, untuk bangunan yang kedua ini direkomendasikan oleh Konita Alina Handoko guys. Katanya ada McD BTS Drive gitu guys. Wah, Sakurani bisa makan di sana guys. ID-nya itu 37162466846013 guys. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia nih. McD BTS Drive. Nah, Konita Alina. Oh, namanya Alina guys. Wah. Kayaknya yang buat sama yang rekomendasiin sama orangnya teman-teman. So, langsung saja kita menuju ke McD-nya ya guys ya. Asik banget nih ada McD Drive tuh teman-teman kalau di Sakura. Coba nanti kita lihat seperti apakah McD-nya. Berarti Sakuroni ini tinggal jalan menuju ke arah mana nih guys. Halo, sini kayaknya di deket-deket luxury kali ya guys ya. Luxury apartment itu loh teman-teman, coba kalau sini aja. Wah, itu ternyata guys gedungnya. Wih, kayak gedung kosong. Oh, ternyata ini teman-teman. Wow. Lihat guys, keren banget. Make drive thru. Sakurani, kamu mau drive thru apa makan di tempat? Makan ayam goreng. Ah, terserah kamu. Aduh. Pak, gimana sih, Pak? Saya itu kan mau ke McD. Ya lagian kamu, saya juga mau pesen. Aduh, yaudah tunggu di sini nih ya Pak ya, saya mau naik duluan. Yaudah. Ayo guys, kita mau naik duluan nih teman-teman ya. Nah, biasanya kalau pesen McD drive-thru ini sebelah kiri sini guys di jalannya. Biasa gini, selamat datang. Apa pesanannya? Biasa kayak gitu kan orangnya, kasirnya. Oke, mau pesen aja cheeseburger ya. Plain, gak pakai timun-timunnya itu. Oke. Ayo guys, abis pesen biasanya bisa lewat sini teman-teman tuh. Bayar dulu Sakurani. Oh iya lupa, tuh kan guys, ini ada tempat kasirnya. Silakan bayar. Wah, percis banget teman-teman. Setelah bayar ya langsung bawa pulang deh. Kan dulu dong, ambil dulu makanannya. Oh iya ya, wah keren sekali guys, ini dia nih untuk pengambilan makanannya. Mana nih ya kasirnya nih? Aku aja lah, Sakurani. Cepet ini ambil makanannya. Gak mau, kamu aja yang ambil. Aduh, kamu tuh ya. Yaudah. Sakurani, sebaiknya kita makan di dalam aja yuk. Lah, buat apa kalau gitu drive thru? Ya, kan aku kan pengen lihat McD-nya. Ya udah aku parkir dulu deh motornya di sini ya. Oke, cepatlah Sakurani turun. Iya, Sakurani kamu duluan aja. Ya udah deh kita cari tempatnya dulu teman-teman. Nah, ini dia nih sofanya. Kamu di mana? Mau di sofa atau di kursi? Sama aja. Ih, keren banget ya Sakurani tempatnya. Iya Sakurani, kamu mau yang mana nih? Ah, tapi aku mau cuci tangan dulu. Ya udah, cuci tangan dulu ya utama ya guys ya sebelum kalian makan. Oke, setelah cuci tangan, coba nih lihat nih ini apa nih McDonald-nya. Oh, pesen kamu minum apa? Aku pengen Ocha atau Coca-Cola. McD ada Ocha guys. Kayaknya nggak ada deh teman-teman. Berarti ini juga ada kayak es lemon tea, emang ada ya guys ya. Coca-Cola Fanta ada. Nah, ini pasti untuk ovennya guys, bikin burger. Dan ini kasirnya. Wah, bagusnya teman-teman. Dan di sini tadi nih tempat yang buat ngambil makanannya ya guys ya. Oke, kita lihat dulu guys. Nah, ini ada apa nih? McD nugget, Big Mac, tuh kan banyak banget guys ini menu-menunya. Wah, ada lagu musiknya. Emang ada ya guys ya, McD ada lagu musiknya. Wah, ini terbaru di Sakura pokoknya teman-teman. Nah, kalau ini yang tadi ya guys ya untuk pengambilan, ini yang untuk
untuk bayar kali ya teman-teman ya. Wah, banyak banget ruangannya. Sakura nih, kamu mau makan di mana? Di dalam aja deh. Di sini Sakura nih. Ya udah, cepat Mbak duduk, cepat. Aku mau kasih nih. Iya. Lah, kok kamu di situ sih? Kamu aja deh ada yang pesan. Aduh, ya udah deh kalau gitu. Nih, aku udah pesennya sebenarnya kan tadi kita sudah beli. Mana? Nih, makan nih, makan. Aku duduk dulu sini. Kok kamu di situ sih duduknya? Sakura nih, gak sopan. Turun cepat. Iya, aku turun. Aduh, Sakura nih ada-ada aja ya, guys. Biarin aja tetap bentar. Kamu Sakura nih. Wah, iseng banget nih Sakura nih, guys. Biarin aja, kita isengin aja deh, guys. Udah, aku tinggalin aja kamu pergi ya. Dadah, Sakura nih. Dadah, aku duluan dulu. Kamu gimana sih? Aku mau duluan malah kamu langsung nemplok. Abis kamu ninggalin aku, tidak bisa. Aku akan selalu mengintilimu. Aduh, lepaskan aku lah Sakurani. Aduh, tidak. Kamu tuh maksudnya apa sih? Kan aku mau ikut kamu. Aduh. Kan bener kan? Ya udah teman-teman, kalau gitu sampai di sini aja video kali ini ya. Bagus banget tadi Prof Paul Gardennya, guys. Bener-bener kayak di game HP-nya loh teman-teman. Dan tadi juga ada McD drive-thru. Bagus banget bangunannya. Pokoknya makasih ya buat kalian yang udah capek-capek buat dan rekomendasiin. Jangan lupa nih di like seperti biasa kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anime Game dan Jenny-nya juga ya teman-teman. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video